Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, perkenalkan saya Munawir S, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, program pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Perkenalkan, pada kesempatan ini akan mempresentasikan satu buah materi yang merupakan tugas mata kuliah desain dan produksi media pembelajaran dosen pengampu Bapak Dr. Usman MAG. Adapun judul materi yang akan saya presentasikan adalah pengertian fungsi dan manfaat media pembelajaran. Selamat menyaksikan. Sahabat-sahabat sekalian, apakah media itu? Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Menurut M. Prawiro, media suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Nah, dari pengertian media tadi, yang apabila disandingkan dengan media pembelajaran, maka berarti salah satu metode atau alat yang digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola belajar, mendukung keberhasilan proses belajar mengajar, dan memungkinkan kegiatan belajar mengajar dapat mencapai tujuannya secara efektif. Sahabat sekalian, adapun fungsi media pembelajaran. Yang pertama, membangkitkan motivasi belajar. Mengulang apa yang telah terjadi, menyediakan stimulus belajar, mengaktifkan respon siswa, memberikan umpan balik dengan segera, menggalakkan latihan yang serasi. Sahabat sekalian, manfaat media pembelajaran terdiri dari membuat konkret konsep-konsep yang abstrak, menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar, menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil, memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat. Mengapa media pembelajaran itu penting? Menurut Ashar, media pembelajaran itu penting karena ada 4 hal. 1. Meningkatkan mutu pembelajaran. 2. Tuntutan paradigma baru. 3. Kebutuhan pasar. 4. Visi pendidikan global. Sahabat sekalian, ciri-ciri umum pembelajaran menurut Azhar Arsyad. Pertama, media pendidikan memiliki pengertian fisik atau hardware. Media pendidikan memiliki pengertian non-fisik atau software. Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Media pendidikan dapat digunakan secara massal. Adapun macam-macam media pembelajaran terdiri dari media audio, media visual, media audiovisual, media serbaneka, gambar fotografi. Adapun prinsip media pembelajaran. Pertama, harus dikembangkan sesuai dengan prosedur pengembangan instruksional.
Harus diingat bahwa media pembelajaran berfungsi sebagai bahan pendukung belajar siswa. Pengembang media pembelajaran seyogianya mempertimbangkan atau menggunakan secara maksimal segala potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh jenis media pembelajaran yang digunakan, prinsip kebenaran materi, dan kemenarikan sajian. Sahabat sekalian, ada pun beberapa contoh media pembelajaran yang menarik. Yang pertama, media gambar. 2, media peta dan globe. 3, media grafik. 4, media papan tulis. 5, media relia dan poster. 6, media herbarium. Sahabat-sahabat sekalian, demikianlah presentasi yang kami sampaikan terkait dengan pengertian, fungsi, dan manfaat media pembelajaran. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.